Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar para orang tua kita, guru-guru kita dan jemaah kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin serta para jemaah lainnya, agar mereka semua dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassalihin dan diberikan ampunan atas segala kesalahan mereka. Demikian juga kita membacakan surah Al-Fatihah agar kita semua diberikan keberkahan dalam diri kita dan keluarga kita dan anak-anak keturunan kita, diberikan kesuksesan dan penjagaan dari segala mara bahaya dan penyakit. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله: نؤمن بالروح ولا نبحث في حقيقتها. Kita mengimani adanya roh tetapi kita tidak mengkaji hakikatnya. وَلَا نَحُدْ فِي الرُّحِ إِذْ مَا وَرَدَ نَصٌ عَنِ الشَّارِعِ لَكِنْ وُجِدَ لِمَالِكٍ هِيَ صُورَةٌ كَالْجَسَدِ فَحَسْبُكَ النَّصُّ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْعَقْلُ كَالرُّحِ وَلَكِنْ قَرَّرُوا فِيهِ خِلَافًا فَانْظُرًا مَا فَسَّرُوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Surah Al-Isra ayat 85. Maknanya, dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu adalah bagian dari perkara atau perintah Tuhanmu, Tuhanku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Yang bertanya ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu bertanyaannya kadang-kadang mengecek, pengen tahu, kepo kalau kata bilang orang sekarang ya. Kadang-kadang menguji, ingin menunjukkan kesalahan atau kekeliruan atau kelemahan Nabi Muhammad SAW, atau memang pengen tahu. Jadi macam-macam pertanyaan mereka karena mereka merasa senior yang tahu tentang perkara kenabian atau perkara agama dari langit ya, yang dibawa oleh para nabi-nabi. Jadi mereka pengennya jadi standar, pengen kita cek, kita tahu apa nih, ya. Maka macam-macam ditanya ya oleh mereka, termasuk nanti masalah takdir itu juga orang Yahudi yang memulai, yang akhirnya memberikan pengaruh buruk terhadap umat Islam, karena takdir itu juga perkara yang dirahasiakan oleh Allah hakikatnya. Dan mereka orang Yahudi itu tidak selesai mengkaji itu, membuat mereka terpecah belah gara-gara membicarakan takdir. Akhirnya itu dilemparkan ke umat Islam dan umat Islam pun mencoba menjawab itu, ulama-ulamanya, dan akhirnya juga banyak berbeda pendapat gara-gara masalah takdir. Jadi orang Yahudi yang memulai itu
Dahulunya para sahabat kalau orang menanya takdir langsung dihentikan. Jangan dalam-dalam, sudah selesai sampai sini aja. Nah, gitu ya. Tetapi setelah era sahabat, era para ulama, maka tantangan itu kembali ditampilkan ke umat Islam dan ulama terpaksa menjawabnya. Maka banyaklah pendapat masalah takdir, ya. Nah, sekarang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang roh. Dan roh ini pun perkara yang sangat rahasia atau tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipaparkan secara total karena perkara yang memang tidak terlihat. Apalagi di dalam kitab mereka sendiri, ya, yaitu perjanjian lama, kalau kita baca perjanjian lama yang sekarang ada, Bible itu mereka masalah roh, masalah alam gaib, masalah kehidupan setelah kematian itu hampir sangat sedikit. Karena itu kenapa orang Yahudi itu kebanyakan materialistis. Karena memang penjelasan tentang alam-alam setelah kematian itu sedikit oleh mereka, di dalam kitab mereka sendiri. Jadi mereka fokusnya akhirnya hukum. Kemudian masalah duniawi, apa-apa itu kebahagiaan duniawi. Sedangkan tentang ukhrawi, nah itu sedikit. Kita tidak tahu apakah perjanjian lama itu banyak dibuang atau ada yang belum selesai dijelaskan. Karena Nabi Musa alaihissalam memang meninggal di tengah yatihuna fil ard, saat mereka itu sedang dihukum oleh Allah. Jadi Nabi Musa meninggal di tengah jalan gitu. Jadi belum selesai. Agama yang selesai itu ajaran Nabi Muhammad. Sampai ada ayat Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini agamamu aku telah sempurnakan bagi kalian. Dan di watmamtu alaikum ni'mati, aku berikan nikmat ini, petunjuk ini secara sempurna. Selesai gitu. Selesai, ya. Sedangkan nabi-nabi yang lain belum selesai karena memang bukan nabi terakhir. Jadi kita tidak tahu kenapa di dalam perjanjian lama itu sedikit tentang perkara-perkara alam gaib. Jadi orang-orang Yahudi itu gemar terhadap yang fisik-fisik. Apalagi mereka mintanya sudah diajak ketemu Allah aja, mintanya apa? Dibikinin ijlan jasadan lahu khuar. Dibikinin apa? Patung sapi yang berbentuk dari emas, dibuat sendiri. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, dipinta patung, Nabi Musa enggak turutin, dibarah-marahin, kamu bodoh sekali, sedang menerima perintah Allah tapi kamu masih minta dibuatin patung, dibuatin sembahan berhala. Dan ternyata ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu, benar-benar mereka buat patung dari apa? Dari sapi, dari emas, dikumpulin harta dari ibu-ibu, dikumpulin, dilebur, dijadiin patung emas. Itu perilaku orang Yahudi, ya. Nah, maka di sini Al-Qur'an menerangkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Jadi rupanya mereka Yahudi ini tentang roh, ya mereka ilmunya juga sedikit. Nah, ya. Maka jawabnya adalah innaha annaha min amrillah. Ini adalah perkara dari Allah. Artinya yang tidak dikasih unjuk oleh Allah kepada makhluk hakikatnya. Cuman yang segitu aja yang kita tahu gitu. Itu perkara Allah. Dan kita ketahui bahwa orang yang bertanya tentang satu perkara itu tidak mungkin diberi pemahaman terhadap pertanyaan yang dia jawab, dia tanyakan itu, kecuali kalau dia memiliki pengetahuan yang setara dengan yang ditanyakan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita terangkan itu ada bayangannya. Ada bayangannya. Misalnya anak kecil ketika melihat nganten baru, maka mereka
bertanya, nganten baru itu apa sih? Oh, ternyata nganten baru itu makan-makan ke restoran berdua. Kenapa? Karena anak kecil itu yang paling bayangan yang paling enak itu kok ketawa-ketawa nganten baru. Kenapa? Oh, dia lagi seneng makan-makan di luar. Karena anak kecil gambarannya ya paling enak itu diajak makan-makan sama bapaknya sama ibunya. Kalau sudah ke restoran, milih menu yang itu yang dia pengen, wah itu paling tinggi. Jadi kalau orang nganten baru ketawa-ketawa, oh berarti sekarang dia enak bisa berdua-dua makan-makan ke restoran yang dia mau. Pantesan dianterin kemana-mana, ke puncak kemana kan, berarti mau makan-makan di restoran. Karena anak kecil itu gambarannya, ya itu yang paling enak. Nah gitu ya. Jadi ketika ada orang ketawa, senyum-senyum berdua, nah, berarti ini mau makan-makan dia nih berdua. Nah gitu ya. Jadi jawaban itu ya, kalau kita terangkan yang lain, apa enaknya, apa ininya, nah, nggak masuk akal bagi mereka ya, kalau diterangkan perkara yang lain. Demikian juga kalau ada anak kecil nanya tentang hal perkara kelistrikan, misalnya tentang radio. Kok radio ada suaranya di sini? Maka kita terangkan gimana caranya supaya dia paham, kok orangnya di sono ada suaranya di sini. Nah, kalau sekarang sih ya gampang ya, banyak itu kayak HP. HP kan kalau kita ditelepon ada suaranya. Oh iya, nah. Karena ada HP jadi biasa. Radio sekarang ada suaranya, penyiarnya di mana-mana, kita dengerin radionya. Kalau dulu nenterangin orangnya di sono kok ada suara di sini. Enggak masuk akal. Tapi sekarang udah jadi biasa, dia ditelepon pakai HP. Nah, udah enggak ada aneh lagi, ya. Udah enggak aneh lagi. Demikian juga TV. TV dicolokin di remote control, ada gambarnya. Pertama orang bingung. Dilihat penyiarnya ada enggak? Enggak ada. Tapi ada di TV. Maka orang-orang itu biasanya dulu kebanggaannya itu apa? Ustadz ini ada di TV. Wow, kayaknya keren banget kan? Ada di TV itu keren banget. Kenapa? Ya jarang orang masuk TV. Kalau ada ustadz masuk TV itu, ada kiai kita masuk TV tadi. Kapan? Tadi. Aneh ya, aneh. Nah sekarang orang masing-masing pada bikin video, vlog ya. Semua orang pada bikin video begini. Jadi nggak aneh. Malah berebut pengen ditonton. Subscribe, share, and subscribe. Pada minta pada. Suruh share dan suruh dia jadi pelanggan di channel YouTube-nya. Nah, kalau dulu orang sampai di share-share itu, kayak kita ada di TV kemarin diwawancarai. Bangga muridnya semua. Kalau sekarang pada giliran muridnya pada buat pada semua vlog, video sendiri. Jadi kalau kita jawab saat itu dengan jawaban yang enggak ada di otaknya, ya ngeblank dia, ya ngeblank. Nah. Jadi kalau dijawab dengan ilmiah, nah, ini karena ada apa namanya, ada sinyal nanti ditangkap, oh yang menangkap ini, elektronnya atau apanya di sini ya, nah, maka orang yang ngerti itu langsung paham, oh ini kenapa ini gambarnya kurang bagus karena nggak 4K dan sebagainya ya, karena kurang ininya dan sebagainya. Dan itu yang paham itu ya orang-orang elektronik ya, yang ngerti tentang pertelevisian. Kalau kita mau terima beres lah, bagaimana caranya supaya ngegeresek tuh gambar, nah, gitu ya. Jadi ketika keterangan itu ya, tingkatannya beda-beda tentang masalah TV aja, masalah sinyal radio, tergantung yang nanya, yang ditanya, yang bertanya apa gitu ya, tingkatan dia taunya. Nah, kita penjelasannya itu dideket-deketin dengan yang dia ketahui. Karena anak kecil itu tidak punya pengetahuan tentang perkara itu yang bisa membuat mereka paham jawabannya. Maka anak orang tua kadang-kadang nyari akal gimana kalau ada pertanyaan anak yang kira-kira belum dijawab secara sempurna itu bagaimana supaya dia berhenti bertanya gitu ya. Yang kira-kira dia puas. Nah, itu akal-akalan orang tua kadang-kadang gimana caranya supaya anak ini ya beginilah, nah gitu ya. Jangan, tapi jangan sampai bohong ya, jangan sampai bohong. Ada juga orang, kalau anak kecil kalau ngeliat orang tuanya, kalau dulu ngeliat orang tuanya pakai baju rapi itu nangis. Kenapa? Kondangan. Nah, kondangan juga kaitannya dengan apa?
makan banyak kue. Maka anak kecil itu kalau bapaknya pakaiannya rapi itu nangis, pengen apa? Pengen ikut. Akhirnya dia bilang apa? Nah, bohong orang tua. Suntik. Mau suntik ke dokter. Hah? Nggak jadi. Jadi bohong dari orang tuanya ya. Karena ngerepotin anak kecil kondangan gitu. Anak kecil pada ikut 3 orang, berapa orang, habis ke makanan orang kan. Dia cak-cak sama anak kecil. Maka kadang-kadang orang tua akhirnya bohong. Kondangan, apa suntik katanya ke dokter. Nah, kalau suntik, bahaya nih disuntik. Nggak jadi dah, nggak ikut, kita main aja dah. Ya. Sampai segitu ya. Ya. Karena susah melarang mereka, nggak bisa diterangin. Kalau ikut kamu ngaco acara orang. Ini acaranya syahdu lagi menikah, nggak boleh berisik, ya, nggak bisa dikasih kamu di luar aja, nggak bisa. Maka jangan ikut juga nggak bisa. Karena apa? Anak kecil pengen makanan. Nah, akhirnya orang tua bohong di situ, ya. Jadi orang tua harus pinter-pinter, ya, ngasih keterangan kepada anak kecil. Maka kita akhirnya bilang, kalau kamu gede, nanti ngerti dah. Nah, gitu ya. Kamu sekarang keterangannya segini aja dah. Nanti kalau sudah gede kamu paham. Banyak orang tua gitu ya. Nanti juga kamu paham. Dan baru benar, baru paham ya. Misalnya perjuangan orang tua nyuruh anaknya itu galak supaya sekolah. Maka anak kecil yang kita masih kecil itu kadang-kadang apa sih galak banget. Kali-kali kok dibiarin kita tidur gitu kan. Suruh disiram, dulu dibawa pakai rotan, ya, suruh jalan juga. Enggak ada alasan buat apa? Sakit. Kenapa sih enggak sekali-kali gitu dibiarin kita leye-leye tidur, enggak sekolah. Nanti juga kamu paham gitu kan. Ya pas udah gede paham. Kalau dari kecilnya malas ya nggak beres satu gedenya gitu kan. Nah, jadi pas sudah gede baru alhamdulillah dulu orang tuanya galak. Coba kalau nggak galak, ngambek dikit kasih duit, berantakan kita ya. Nah, orang tua galak baru sadar udah gede kita, udah gede. Demikian juga walillahil masalul a'la. Demikian juga bagi Allah itu perumpamaan yang lebih besar. Jadi kalau tadi begitu ya, anak kecil, orang yang masih belum dewasa, banyak hal-hal yang kita bisa keterangan yang secara sempurna. Demikian juga ya, Allah itu tentu lebih tinggi lagi, walillahil masalul a'la. Jadi bukan memberi perumpamaan untuk Allah ya, untuk deketin pemahaman kita juga ini tadi contoh-contoh itu. Jadi Allah tidak memberi jawaban kepada orang bertanya tentang roh. Karena dia roh itu dari alam lain yang manusia tidak ada ilmunya, tidak ada perbandingannya, susah. Sehingga tidak paham jawabannya itu, kalau diterangin juga nggak paham. Kalau memang dijawab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari menjawab tentang hakikat roh dengan menerangkan bahwa itu adalah perkara Allah. Yang mereka tidak dikasih penjelasan secara sempurna. Segitu aja dah tuh. Itu udah rahasia Allah gitu ya. Karena yang diketahui oleh manusia itu sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah. Makhluk-makhluk Allah tidak mengetahui hakikat atau memiliki hakikat ilmu tentang roh itu kecuali sedikit saja. Kecuali hanya ilmu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan ala lahul khalqu wal amru. Al-A'raf ayat 54. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan dan memerintahkan. Jadi ada penciptaan, ada perintah. Ya. Ini ayat ini yang dulu dipakai oleh Imam Ahmad untuk menerangkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena Allah memisahkan di sini antara kata-kata ciptaan dan kata-kata perintah. Jadi ciptaan itu yang bentuk segala sesuatu. Nah perintah, nah kita nggak ngerti perintah apa, bagaimana hakikat perintah itu. Nah itu roh itu bagian dari perintah Allah. Bagian dari perintah Allah. Oleh karena itu para ulama tidak memperdalam, memberi keterangan yang mendalam tentang hakikat roh. Bahkan mereka melarang menanyakan hal itu. Karena tentang hal ini tidak ada
sesuatu keterangan dari Quran dan Sunnah yang menerangkannya. Tetapi sebagian mereka menerangkan asarnya, pengaruh dari roh itu. Yaitu apa? Kehidupan ini adalah pengaruh dari roh, adanya roh. Buktinya roh apa? Ya hidup kita. Jadi antara orang yang hidup dan orang yang mati, itu kalau dilihat, dibuka, dibelek badannya, dibedah, itu sama semua. Sama semua. Bedanya apa? Yang satu ada rohnya, yang satu gak ada rohnya, udah gak ada. Nah gitu ya. Udah gak ada apanya, rohnya. Terus rohnya yang gimana? Ya kita gak tahu. Ya. Jadi kita bisa merasakan, kita bisa bergerak itu karena adanya kehidupan. Nah, demikian juga kita bisa mencintai, kita bisa membenci karena ada kehidupan. Kalau sudah orang udah mati mah nggak ada lagi ya kata-kata cinta, kata-kata benci, selesai. Nah, nggak ada itu. Benci dan cinta itu ketika ada roh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ. Jadi dalam riwayat hadis ini dikatakan roh itulah seperti tentara yang dibariskan, yang diatur, yang kalau ketemu sesama roh yang nyambung maka merasa dekat, ngomong-ngomong akrab, kenalan, terus jadi teman, jadi jamaah. Terus ada juga wa mataknakara minha khalaf. Sementara yang enggak nyambung, enggak enak sama dia. Yang satu akrab sama. Yang satu lagi enggak enak, enggak tenang sama dia. Kayaknya wah, berarti memang rohnya itu enggak nyambung ya. Itu memang Allah kasih di situ. Yang satu memang dekat sama dia, yang satu enggak nyambung. Kalau ketemu udah ini aja lah. Ada orang yang begitu ya, ada orang yang begitu. Di mana itu faktornya? Rohnya. Jadi rohnya memang nggak satu frekuensi, nah, ya nggak satu frekuensi. Yang terpenting bagi kita wajib meyakini adanya roh, karena Al-Quran memberitakan tentang roh. Demikian juga sunnah yang sahih mengatakan adanya roh itu. Tetapi kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Maka ketika orang berbicara panjang lebar segala ada namanya ismur ruh, nama roh dan lain-lain, nah itu mulai ngaco dah. Banyak ulama yang mengkritik ketika ada anak orang ya pengen nunjukin punya ilmu yang orang nggak punya, yaitu ilmu tentang roh ya. Nah, itu udah lewat, udah over. Al-Quran sendiri mengatakan ilmu kita sedikit, ngapa pengen nunjukin tentang roh. Maka jadi polemik saat ini ya. Nah, sampai ada katanya nama kita yang asli, yang dari orang tua, ada nama anak-anak roh. Pengen tahu nama roh dari mana? Ada, tanya. Ada orangnya, ada agennya. Suruh bayar ternyata. Ternyata ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah ini ya, jelas-jelas Al-Quran itu bilang kita gak ada ilmu tentang roh, tapi ada orang yang ngaku-ngaku punya ilmu tentang roh. Bahkan tahu nama roh kita. Oh, taunya nanya sama dia, minta nama sama dia, harus bayar. Kayak apa itu? Kayak KUA jadinya atau apa tuh ya? Makanya ada pelantikan nama kita. Nah, ini ya jelas-jelas di sini ulama mengatakan kita serahkan ilmu hakikatnya kepada Allah. Nah, jadi kalau orang berdalam ngomong tentang itu berarti keliru ya, harus dinasehatin. Itu ilmu yang enggak perlu ya. Ada para ulama, sebagian ulama berbicara tentang beberapa sifatnya. Seperti Imam Nawawi mengatakan, penjelasan yang paling benar tentang itu adalah yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni, Imam Haramain. Yaitu apa? Roh itu adalah jismun latifun syafafun hayyun bidatih. Jadi jisim juga, jisim berarti kan ada bentuknya ya. Jismun latif, tapi yang latif, yang transparan ya, yang transparan, yang syafaf ya, yang lembut, transparan,
yang hidup dengan dirinya sendiri, nggak ada tempatnya, nggak ada apa namanya, dia masuk ke tubuh kita, kita jadi hidup ya, tapi bisa berdiri sendiri, bisa dia hidup tapi nggak butuh tubuh kita. Nah, saat dicabut, kita masih hidup tuh, dicabut rohnya hidup, badan kita mati gara-gara rohnya dicabut ya. Jadi dia nggak ada apa namanya bentuk fisik kasarnya, tapi dia bentuk fisik juga, jismun ya, jismun berarti tersusun, jismun berarti tercipta ya, tercipta mustabakun bil ajzamil katsifa, yang masuk ke tubuh kita itu seperti apa, seperti air berada pada pohonan, pokok pohonan yang hijau. Pohonan kalau masih hijau kan berarti masih hidup. Kita lihat lagi nanam pohonan, masih hidup nggak? Wah, masih hijau, berarti masih hidup ya. Kan kita siram lagi, kita kasih pupuk. Tapi kalau udah kering, ya kering, mati berarti. Nah, jadi roh kita itu ya sama seperti air yang ada di pohonan yang masih hijau, begitu ya. Demikian juga mereka berpendapat seperti itu karena apa? Karena di dalam syariat dikatakan roh itu ada naik, ada turun. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Khamsina alfa apa? Alfasana. Khamsina alfasana ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Jadi ada alfasana, ada khamsina alfasana ya. Ada dua di situ. Jangan ketukar, kita sering ketukar ya. Nah, jadi di situ disebut ya. Ya rujul malaikatu waruhu. Ma'arij itu ya, ma'arij ya. Berarti khamsina alfasana ya. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi malaikat dan roh bernaik berarti kan disebut. Naik itu dalam kecepatan berapa juta kilometer itu? 15 juta kilometer per detik. Kalau tadi alfasana itu kan 300 ribu kilometer per detik kecepatan cahaya. Nah, ini kecepatannya 50 kali kecepatan cahaya, 15 juta kilometer. Itu roh kita itu ya bersama malaikat. Juga hubut turun dan wataradudi fil barzakh, yaitu jalan ke sana kemari di alam barzakh sesuai hadis Rasulullah SAW. Inna arwah syuhada'i fi tayrin khudrin ta'laku min thamaril jannah. Roh para syuhada itu di apa namanya, dipatuknya burung hijau yang berpegangan di apa, yang nemplok di buah pohon surga. Nah, kita nanti dibawa ke sana kemari, ada kendaraannya itu ya, namanya burung surga. Itu kendaraan orang-orang para syuhada ke sana kemari dia. Lagi apa itu? Lagi liburan, lagi apa? Nyantai dia di surga ya. Para syuhada tapinya bukan kita ya. Mudah-mudahan kita ini yang pernah nuntut ilmu kalau meninggal terhitung syuhada. Bagian dari syuhada ya, walaupun bukan syuhada peperangan, ada juga syuhada non peperangan ya, masuk ke sini ya, pengennya kita nih. Dan ini pendapat ini dinukil dari para muridnya Imam, dari mazhab Imam Malik bin Anas. Ini artinya boleh mengkaji roh kalau masalah ini, karena disebutkan ada beberapa sifat-sifat roh itu, berarti para ulama boleh dong mengkaji kan. Karena itu lebih penting daripada enggak sama sekali, daripada enggak dikaji. Ya. Juga karena apa yang non fisik, apa yang non fisik itu tidak mungkin kita mengetahui jawabannya benar atau salah kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah. Dan Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Isra ayat 36 ya. Al-Isra ayat 36. Jadi di sini para ulama ternyata berbeda pendapat juga dalam masalah hakikat roh. Nah, ya. Jadi kita hati-hati berbicara tentang roh ini karena memang ilmunya
terbatas ya, ilmu kita ini selalu bersifat komparatif, artinya banding-bandingin ya. Nah, kalau dibilang orang kaya, kita bandingin, sok terkaya orang itu, bandinginnya sama siapa? Bill Gates sama Jeff Bezos. Oh bukan, itu kejauhan. Paling orang kaya, apa standarnya orang kaya sekarang? Ya, kadang-kadang ya punya rumah berarti kaya misalnya kan, atau punya kendaraan berarti kaya, atau punya tanah kaya. Oh segitu maksudnya kaya kamu. Ya. Jadi standarnya pun harus jelas, sekaya siapa? Itu udah ada komparasinya, ada perbandingannya ya, perbandingannya. Nah, itu baru otak kita nyambung, kalau enggak ngaco kemana-mana ya. Sementara roh ini tidak ada komparasinya. Baik, ya kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan, kita pelan-pelan ya, karena ini lagi polemik masalah roh ini. Jadi kita baca secara pelan-pelan supaya kita dapat semua penjelasan tentang roh ini sebetulnya kajiannya bagaimana ya. Baik, kita cukupkan karena waktunya sudah habis. Marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana aftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal 'arifin. ووفقنا وإياهم في الدين وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.